udah masak makanan sehat. Juki, ayo makan. Kan Mami udah bilang Mami masak. Kenapa kau makan mie instan? Enak loh, Mi. What? Oh, maksud kau masakan Mama gak enak gitu? Bukan, lapar aja. Eh, sama aja. Kau itu gak ngehargai usaha orang tua ya? Gak capek-capek mamamu masak, Juki. Cemilan doang kok. Oh, jadi cuma cemilan. Kalau gitu cepat makan semua masakan yang udah Mama masak. Masih banyak di dapur. Tapi Ma, kenapa? Kau gak ngehargai perintah Mama lagi? Awas gak kau makan sampai habis ya. Habiskan itu, jangan ada yang tersisa. Wah, Tuan ini masakan nyonya lagi ya. Empus lah aku, kenyang lah aku ini. Bisa gak usah makan 6 hari aku ini. Aduh. Hargai orang tuamu. Paksa terus. Wah, ini gak bisa dibiarin nih. Tanpa alat kau itu emang kau bisa mukul aku? Sini kalau berani, tangan kosong. Mi, udahlah Mi, jangan tengkar-tengkar loh. Diam, jangan ikut campur. Kau gak tahu slogan Mami? Mami dipukul 2 kali, berarti aku harus mukul dia 4 kali, 2 kali lipat. Udahlah Mi, Mami malu-maluin tau gak? Gak mau, aku mau balas dan Yunggi pukul Mami karena Mami telat bayar utang. Gimana? Udah encer otak kau itu? Mana utang? Oh no! Malah lari! Anak-anak coba sebutkan nama-nama binatang buas dalam 5 detik 10 ya! Harimau, singa... Bang, habis waktunya! Oke kamu! Harimau, singa, serigala... Habis juga waktunya! Telat-telat! Belum ada 5 detik udah habis. Ah, sukaku. Ah. 5 harimau, 5 singa, Mi. Ding dong ding. Benar sekali. Oh, hebat-hebat. Bego. Pertanyaannya itu 10 binatang loh. Ya kupingku yang salah deh. Yang penting kan jumlahnya 10. Tapi kan namanya 10 binatang buas. Suka-sukaku lah, kan aku yang ngasih pertanyaan. Suka-sukaku lah jawabannya. Taruh sekali orang itu, bilang aja iri. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Di rumah ada batu di makanan kau. Kau ya, berani-beraninya. Udah anjing, gak jadi. Ayo bubar guys, bubar. Bosan aku di sini. Ada batu. Aduh. Perasaannya roti kok ada batu. Pi, Mami minta uang 100.000 dong, mau jajan. Yaudah nih ambil. Thank you. Yeay. Oh iya, Mi. Mami gak lupa ada utang sama Juki 100.000 juga. Tapi Mami baru minta uang Papi baru aja. Emang kaitannya apa? Kok langsung diminta? Kan baru minta dari Papi. Utang tetap utang. Bayar dong, Mi. Yaudahlah nih. Ih, gak jadi jajan aku. Juki ya, utangmu. Iya juga, aduh. Buruan sini cepet. Jemil, jangan lupa utang lo sama gue. Baru minta sama Juki lo. DP uang lo dimana yang minta sini utang lo? Hah, habis deh. Kalian sering berutang-utangnya. Empi, kau kan ada utang juga sama Mami. Sini. Tunggu, Mi, tunggu. Udah sini. Astaga, tuh uang baru nongol. Udah hilang aja. Memangnya kalau uang ini udah berjodoh sama aku gak kemana, serius. Inilah definisi perputaran uang sesungguhnya guys. Akhirnya jadi deh jajannya. Ih. Kesel ke Juki, uang pergi begitu aja ya. Anak-anak, siapa yang mau bawa mobil ke sekolah? Mobil? Juki dong, Juki. Kali ini mobilnya harus sama aku ini, gak boleh. Mi, jangan pilih kasih, Mi, harus sama aku.
Udah-udah jangan ribut. Tadi mama baru beli mobil. Kalian bawa ke sekolah aja, takut gak kepake nanti. Bajuki aja biar tambah cewek aku. Lumayan, tapi ingat ya, harus cewek yang berduit kok ambil. Nah, itu aman, bisa diatur. Sama aku lah. Enggak, sama aku tuh mahal gaji gitu. Ngomong-ngomong itu betulan mobil kan, ma? Gak kayak kemarin. Bener lah mobil, kok kira mama bohong? Pakai mesin canggih lagi, bisa jalan sendiri tanpa dikendarahi. Pasti mahal tuh mama beli. Nanti kalian ganti-ganti makainya ya. Oke, bisa itu. Nih mami kasih tunjuk. Mobilnya cakep banget kan? Keluaran terbaru katanya ini loh. Yung, balik lagi Yung, biar Juki yang ambil. Hei, kalian tadi udah janji ya sama mami ganti-gantian makainya. Sama Juki aja lah, Mak. Ini tadi mami susah nawarnya loh, dari 200 ribu ke 50 ribu. Jadi jangan sampai rusak ya. Tapi kan Mak itu mobil palsu loh. Yang bilang mobil ini mobil palsu siapa? Ini apa? Mobil mainan. Mobil kan? Yaudah, nggak bohong mami. Aku harus pura-pura amnesia untuk hari ini. Tapi mau ngapain, Pi? Mau main game loh, Mi. Mami ikut ya, nengok aja pun. Iya, tapi jangan ribut kok ya. Kok pula nanti lebih ribut? Iya, mami gak bakalan ribut. Yaudah, ayo lah yuk. Oke. Ya, kita tinggal loncatin ini bentar lagi nih. Hais! Kurang lompat loh, Pi. Iya, papi tahu loh, Mi. Hais! Lompatkan lagi loh, Pi. Ya ampun, kurang tepat dia. Ya loh, ini papi lagi berusaha. Emosi aku dengar suara kau. Mainkan lagi. Tapi mami kondisikanlah suara mami. Mami betul-betul gak bisa main game, yaudah gak usah main game. Hah, buat emosi aja lah. Masa gak bisa main itu aja? Udahlah pergi lah kenceng-kenceng. Mau kemana perginya? Papi! Ini tadi aku sama adik-adik. Ya terus? Lihat ada orang masukin uang ke kotak amal. Apa yang kau pikirkan? Itu kan uangnya disatuin, Mi. Kira-kira malaikat gak bingung tuh misah-misahinnya. Mana mami tahu? Harusnya mami tahu dong, mami kan lebih besar, lebih tua, duluan lahir. Mana mami tahu? Kau tanya sendirilah sama malaikatnya sana. Mami tahu alamat malaikatnya di mana? Mana aku tahu? Kau tanya aja sana, keliling-keliling dunia kau. Mami harusnya udah ketemu sama dia loh, mami kan lebih tua. Mami kan belum mati, kayak mana mami ketemu sama dia? Gimana kalau mami mati dulu? Sana. Mami mati duluan, tapi nanti hidup lagi. Ya. Anak siapa lah kalian? Bodoh kali kalian. Niru siapa lah kalian? Kata mami niru mami. Ya. Suka-suka kalian lah. Bingung mama nengok kalian . Gimana kalau kita transfer aja? Mami tahu nomor rekeningnya enggak? Bisa tambah stres aku. Sakitin kepalaku. Mualnya makin parah. Apa? Gak pernah nengok orang mual? Mami hamil ya? Hah? Hamil? Iya hamil, anak siapa? Akhirnya yang Juki tunggu-tunggu. Pasti ini anak Om Yunggi. Anak Om Yunggi? Itu anak Om Yunggi kan, diri Juki? Omofe, itu beneran anak aku ya? Kok aku gak tahu? Diam kau Yunggi, kau jangan tambah-tambah masalah di sini ya. Ayo, yang jujur, itu anak siapa? Udah Lapi, jangan percaya kata Yunggi ini. Dia kan udah naksir mami mulai dari SMA. Mahku kambuh, mulai dari pagi aku gak makan. Jadi Kojuki ya, kau bukan anak bapakmu atau anak Om Yunggi. Kau tuh anak pungut kau itu, bertau kau. Tengoklah bentar lagi kau, aku pulangkan kau ke jalan. Apa-apa anak Om Yunggi, anak pungut.
mata kami yang rusak. Cermin kau pasti rusak tuh. Heh, walaupun saya gak pakai cermin, saya pakai kamera ya. Kamera HP mami bagus ya. Mata kalian aja yang gak bagus. Lihat cewek cantik kayak aku. Cantiknya wajah. Paku-paku. Mau kemana? Diam. Mami mau pergi arisan dulu. Mami mau pergi arisan dengan wajah gini? Iyalah. Mami punya kemaluan gak sih? What? Malu Juki, bukan kemaluan. Maluan kan malu. Juki rasa malu ya. Bukan kemaluan, sama aja. Malu kan. Dibilangin udah beda konsep. Tetap malu kan artinya. Kalian semua itu sama aja, tahu nggak? What? Udah salah, tetap ngotot. Nggak ada kemaluannya.